Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Masuk lagi bersama gue Kalian Top Sparrow. Sebentar video kali ini gue akan bagikan tutorial kepada kalian cara record plus main funny freestyle menggunakan game Guardian plus game Guardian yang nggak ada hilang guys. Jadi kayak bang gimana cara freestyle game Guardiannya biar nggak kelihatan gitu bang. Oke gimana sih tutorialnya? Let's go. Oke guys, jadi di sini aplikasi yang gua gunakan untuk record adalah aplikasi ADV Screen Recorder. Jadi kalian bisa downloadnya di Play Store ya guys, secara gratis, atau kalian bisa menggunakan aplikasi Screen Recorder bawaan HP kalian sendiri ya, bawaan smartphone kalian sendiri. Dan gua menggunakan game Guardian, yaitu menggunakan ya game Guardian biasa ya, no root, tidak root 100% ya guys. HP gua tidak root sama sekali. Sekali lagi, HP gua tidak root sama sekali. Terus gua di sini akan freestyle dengan freestyle spam freestyle gitu ya. Jadi kayak banyak banget gitu guys. Jadi bukan freestyle kayak oh ya ada yang banding-bandingin nih guys. Wah, freestyle lah gimana ya? Nih ntar lu guys, gua mau ngilang-ngilang dulu guys. Nih, ada dari channel Lettergetic ya. Lettergetic. Dia ini freestyle no game Guardian. Gua percaya 100% dia murni dan tidak menggunakan game Guardian. Tapi di sini dan di video sebelumnya itu gue menggunakan game Guardian karena gue freestyle, bukan yang dilakukan oleh Lettergetic. Dia itu freestyle yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa harus menggunakan game Guardian. Jadi itu freestyle ala Zetsuan ya. Jadi yang satu detik bisa dua tambang, slet slet sletnya kayak gitu ya guys ya. Jadi itu bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan teman gue bisa, tapi guanya sendiri nggak bisa. Itu aneh gitu. Kok bisa bang? Ya mana gue tahu. Soalnya latihan seperti itu tuh, kata si Lettergetic ini 3 minggu baru bisa ya. Cuman gue nggak ada niatan untuk seperti itu. Belum sempet ya. Ya udahlah bang, lakuin lah. Cupu amat lu. Baik, biasa aja dong. Emang lu bisa main funny? Enggak. Nah, gue pro nana bang. Anjay. Gitu ya, yaudah. Oke, tanpa banyak bacot nih guys ya. Bang? Apaan? Gak jadi. Ya, kampret lu. Oke guys, tanpa banyak bacot. Di sini gua gak ngejelasin itu pakai game Guardian atau tidak. Ya jelas Lettergetic ini tidak menggunakan game Guardian dan ini bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi kalian bandingin guys, freestyle dia sama freestyle yang gue buat ini beda guys. Jadi freestyle yang gue buat ini nggak sembarangan orang bisa tanpa game Guardian. Coba Lettergetic gue suruh freestyle kayak gini guys, yang tabangnya banyak banget kayak gini, berlibet-libet kayak gini, sampai bisa muter keliling map, itu nggak masuk akal guys ya. Dan si Lettergetic ini emang bisa dilakukan oleh semua orang ya guys. Cuman 1 detik 2 tabang seret 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 seret, emang dia sudah tutorialin itu dengan jelas ya guys ya. Jadi bedain gimana sih ngotak, bagi yang komen itu agak sedikit ngotak guys. Jadi freestyle yang gue bagikan ini itu freestyle dengan beribet-libet ya guys ya, bukan cuman freestyle yang set set set, yang apa, yang satu batu itu satu kabel, bukan kayak gitu maksudnya. Satu batu itu misalnya bisa sampai 3 tambang di situ nempatin, ah gimana sih ya, kayak gitulah guys ya, pusing banget jelasinnya. Oke, di sini gue menggunakan game Guardian yang tidak root sama sekali guys, 100% tidak root, dan menggunakan virtual Nox app plus. Banyak yang virtual ya Nox app plus ini error ya, maaf banget ya guys ya, ada yang nggak bisa diklon, bahkan ada yang pas buka Mobile Legendsnya itu stuck loading ya guys ya, dan nggak bisa. Di sini gue aman 100% tidak stuck loading sama sekali. Bagi kalian yang memang tidak ingin mengalami error dan tidak ingin menggunakan Nox app plus karena mengalami error, kalian bisa gunakan parallel space yang gue sudah sediakan di deskripsi ya guys ya. Tinggal komen aja kalian kalau ada kesalahan dan lain-lainnya. Oke, disiapkan aja dulu game Guardiannya. Oke, kita langsung aja ke Home Mobile Legendsnya. Let's go. Oke guys, gue udah ada di dalam Mobile Legendsnya. Usahakan sudah disiapkan ininya, game Guardiannya ini ya, dan sudah kalian siapkan juga aplikasi recordnya.
Hey, ini rekornya udah gue pasang ya, bakal record ini. Kita langsung aja ke custom ya guys ya. Oke guys, ini kita mati-matiin aja tutup lane biar minionnya gak selonong-selonong. Kita tambah gold. Tambah nasi goreng. Ah, nasi goreng, lu mau makan mulu. Nah, kita langsung nyala-nyalain. Oke guys, ini kalian klik dulu game guardiannya. Terus kalian klik yang gue kotakin. Nah, langsung kalian pilih mobile legend new titik kills me. Nah, kita langsung aja. Ini kan gerakannya kan biasa ya guys ya. Aduh. Tatar, biar ini. Nah, gua tahu. Nah, ini kan gerakannya biasa ya guys ya. Maksudnya normal gitu, terlalu cepat ya guys ya gerakannya ya. Bagaimana biar lambat menggunakan game guardian ini? Kita tekan aja game guardian ya guys ya. Tekan game guardian, tekan logonya, kita tekan aja makanan seperti ini, terus kita geser ke kiri. Sampai 06 maupun terserah. Nah, ini bakalan lambat seperti ini guys. Ya. Bakalan nambah seperti ini. Bang, kok ini nge-lag kayak jedek-jedek gitu bang? Tuh, jedek-jedek ya. Merasa kayak jedek-jedek-jedek. Nah, ini kalian ke pengaturan. Pengaturan ini. Nah, ke sini. Terus, mode high frame-nya kalian nyalain. Nah, itu. Nah, kita langsung ke sini deh. Jadi enak. Tuh, enak kan nggak jedek-jedek, guys? Oh, nggak jedek-jedek, guys. Ntar lu, gue ini agak ribet-ribet, guys. Nah, jadi kalian bandingin ya, freestyle letter Gatrix sama freestyle ini tuh beda guys. Jadi ini kalau udah kita jadiin freestylenya itu bakalan belibet-libet tambangnya. Jadi kayak gini guys. Nah, tuh kalian lihat sendiri ya guys ya. Oke guys, bagaimana caranya bang biar logo game Guardian ini hilang? Oke, jadi kita ini usahakan game Guardian ini di sini guys. Di sini ya, di samping sini. Nah, usahakan di situ, terus kalian klik game guardiannya. Terus kalian klik yang gue tunjuk. Terus kalian geser ke bawah. Paling pojok, terus kalian ke atas dikit. Nah, maka di sini ada ikon transparansi. Kalian klik aja. Nah, terus kalian klik yang paling atas, kalian geser ke kanan. Tuh, maka akan hilang ya, guys ya. Terus kalian oke aja, kalian silang. Nah, bahkan game guardian akan hilang, guys. Bagaimana cara kembaliinnya lagi? Kalian klik di mana posisi logo yang tadi kalian letakkan di sini ya, yang gue tunjuk. Nah, maka akan balik lagi ke situ. Kita silang aja. Ya udah, kalian tinggal record sambil. Nah, ini sebagai contoh ya, nanti kita edit bikin master ya guys ya. Oke guys, skip kalau kalian udah selesai ngerecordnya. Kalau memang udah benar-benar cocok banget kalian udah ngerecordnya, kalian tinggal apa? Cebok. Kalian tinggal kembaliin lagi game guardian ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman buat nganuin aja sih biar kalian nggak bingung. Kalian titik lagi, kalian klik lagi titik letak game guardian yang tadi kalian sudah letakkan ya. Kalian klik aja. Nah, udah kalian klik, kalian kembalikan menjadi semula ya guys ya. Nah, terus kalian oke aja. Kalau udah, kalian matiin recordnya. Terus kalian keluar, kita ke aplikasi editor, yaitu Keymaster atau aplikasi yang kalian punya ya guys ya. Oke guys, gue dari dalam aplikasi Keymaster Pro Mode-nya ya guys ya. Kalian bisa download di deskripsi aja guys ya aplikasinya. Oke, kita langsung aja masuk ke editor. Kita landscape, terus kita pilih video yang mana kita mau, yang mana kita udah freestylein tadi ya guys ya. Dan ini videonya tadi gimana ya? Ini video apa cukup pendek banget. Oh, bukan ini guys, tadi salah. Ini video penjelasan tadi. Nah, kok nggak salah yang ini guys? Loh, kok salah lagi? Aduh, salah guys, maaf. Yang ini. Nah, yang ini guys. Tadi gue terakhir freestyle itu keren banget guys, sumpah. Mantap jiwa tadi gue. Bisa muter-muter guys, gila. Sumpah. Yang ini kok nggak salah guys? Ini tuh freestyle yang gak pernah dilakukan oleh orang guys. Wah, parah men. Nih, coba kita lihat yang ini ya. Oke. Ini pelan ya guys ya videonya ya. Kalian lihat sendiri ini pelan. Pelan banget videonya karena di slow ya pakai game guardian. Dan kalian lihat sendiri game guardiannya tidak kelihatan sama sekali. Dan waktunya lambat ya guys ya. Oke, tadi gue freestyle dengan penuh kebagusan dan penuh elegan. Dan sangat-sangat tidak semua orang bisa melakukan. Ini nge-lag guys. Ini belum kita ini soalnya.
belum kita apa cepetin, jadi kayak agak patah-patah gitu. Ini aplikasi Game Master emang kampret guys, soak guys, jadi kayak gini. Oke, kita langsung aja cepetin ya guys ya. Kita klik videonya tuh ke kontrol kecepatan, kita naikin ke atas ya guys ya. Nah, kasih ke atas sedikit ya, memang benar-benar sudah cocok ya guys ya. Ini kecepatan apa kepelanan guys kira-kira menurutmu? Kok jadi nge-lag begini? Kok nge-lag ya? Ntar lo guys, kalau nge-lag kayak gini, kayak tadi patah kayak tadi, ini kesalahan di aplikasi editor ya guys kayaknya. Ntar lo ya, sabar. Itu kan berhenti-berhenti ya guys ya. Padahal aslinya enggak guys nih. Tuh, aslinya enggak guys. Ini dari aplikasi Game Master yang mungkin ya. Pokoknya ini terlalu kecepatan ya, kita pelanin dikit guys. Kita turunin dikit terus kita mulai lagi guys. Nah, terlalu waktunya yang kita lihat tuh waktunya guys. Waktunya benar-benar sudah normal ya guys ya. Normal dari waktu normal ya, memang udah normal waktunya. Ini kalau udah kayak gini kalian save aja guys. Kalian mau naruh lagu terserah guys. Kalau udah kalian apa suaranya kita hilangin aja guys. Ini suara kita hilangin. Kalian klik videonya, kalian klik yang gua klik itu, terus kalian turunin aja. Nah, kalau udah kalian save ya. Kalau emang benar-benar freestyle sudah cocok banget ya guys ya. Terlalu. Ini bentinya tadi di sini kita potong aja. Nah, kalian save ya guys ya. Dan kita akan lihat videonya kayak gimana guys. Apakah bagus? Oke, let's go.